Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STP-MP, yang sama-sama kami hormati dan kami ucapkan selamat datang, Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Muhammad Zain MAG, Koordinator Komponen 3 Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Ainur Rafiq MAG, Penanggung Jawab Bahasa Internasional, Bapak Seprion MPD, narasumber yang kami hormati, panitia penyelenggara beserta Bapak Ibu peserta webinar Bahasa Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para ibu, para bapak, hadirin, peserta webinar yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti webinar nasional Bahasa Internasional. Selanjutnya, tidak lupa salawat beserta salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mencurah limpahkan kepada tauladan kita, tauladan seluruh umat manusia sedunia, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in atbab tabi'in, dan sampailah kepada kita yang senantiasa mengikuti dan mencontoh ajaran jejak langkahnya. Para ibu, para bapak, hadirin peserta webinar nasional Bahasa Internasional, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, Sabtu 7 Jumadal Ula 1443 Hijriah, bertepatan dengan 11 Desember 2021 Masehi, saya sebagai pembawa acara menyampaikan rangkaian acara yang akan kita lewati pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan dan mars madrasah, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat yaitu acara yang inti, kemudian acara yang terakhir doa dan tutup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan literasi sangat penting bagi pembelajar. Apa dan bagaimana integrasinya pada mata pelajaran bahasa Prancis? Selanjutnya insya Allah akan dibahas pada webinar nasional bahasa internasional. Bahasa Prancis digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia dari 5 benua. Saat ini akan diangkat sebuah tema integrasi mapel bahasa Prancis dengan literasi membaca. Bapak Ibu sekalian, supaya acara kita pada malam hari ini bisa berjalan baik dan lancar, marilah sama-sama kita membukanya dengan melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan dan mars madrasah. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Thank you.
kafir tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkau lah sang pencerahan, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalan ibadah, kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Pendidik anak bangsa, terus berkabdin tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkau lah sang pencerah hati, engkau lah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sangat jalan di tugas suci, setiap langkah jadi ibadah, kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Para ibu, para bapak, hadirin peserta webinar sekalian, acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, alhamdulillah telah hadir membersamai kita dari atas nama Perhimpunan Pengajar Bahasa Prancis Indonesia. Oleh sebab itu, dengan segala hormat kepada Profesor Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd., kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Cukup, Bu. Sudah bagus. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Koordinator Komponen 3 GTK Madrasah Berbagi Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rofiq MAG. Yang saya hormati para narasumber pada acara webinar malam hari ini, Bapak Saifuddin S.Pd. dari MAN 2 Kudus dan Ibu Herminingsih S.S. dari MAN 2 Kota Palu. Yang saya hormati moderator pada acara webinar malam ini, Ibu Ida Juwariah S.Pd. dan para kepala sekolah, guru yang mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Quel plaisir de vous voir dans ce webinaire. Dan tentu saja yang sangat saya banggakan, para panitia dan seluruh peserta. Selamat datang dalam ruang tatap maya. Mohon izin saya buka dengan pantun. Hijaunya daun pohon kelapa, bunga cendawan di gelas kaca. Bersama pantun izin menyapa, izinkan saya membuka bicara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena atas izinnya lah kita masih dapat bertemu, bertatap maya dalam keadaan sehat. Di balik pandemi yang belum berkesudahan, ternyata ada hikmah besar yang membuat kita bersama dapat berjumpa secara virtual dalam acara webinar dengan tema Integrasi Mata Pelajaran Bahasa Prancis dengan Literasi Membaca. Materi tentang literasi merupakan isu yang selalu menarik dan layak untuk dijadikan tema, karena literasi di sini bukan hanya kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan tersebut.
Apalagi mata pelajaran bahasa Prancis merupakan bahasa asing bagi peserta didik. Dan walaupun bahasa Prancis ini termasuk sebagai salah satu bahasa PBB, dan dengan demikian kita perlu melakukan strategi yang menarik dalam upaya mengintegrasikan literasi membaca dalam proses pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran bahasa Prancis. Hadirin yang berbahagia, kegiatan webinar ini merupakan wujud kerjasama Forbima atau Forum Bahasa Internasional Madrasah dan Perhimpunan Pengajar Bahasa Prancis seluruh Indonesia. Kami berharap bahwa dengan acara webinar ini kita dapat saling berbagi dan bersinergi dalam jalinan silaturahmi yang penuh berkah. Karena narasumber pada malam hari ini juga adalah anggota dari asosiasi kami. Mudah-mudahan jalinan ikatan yang erat ini memberi semangat bersama untuk kemajuan pendidikan di negeri ini, khususnya dalam bidang pengajaran bahasa. Selamat bersilaturahmi dalam suasana yang akademis dan kreatif melalui webinar ini. Salam sehat dan tetap semangat. Minum teh hangat sambil bermain gitar, sambil dimakan bersama buncis. Selamat bergembira melalui webinar, hai para pengajar, termasuk pengajar bahasa Prancis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, terima kasih kepada Ibu Tri Indri yang telah memberikan sambutan sekaligus memberikan kita semangat dengan pantun-pantunnya yang indah tadi. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, bagus sekalian, sama-sama kita akan menyimak sambutan dari keynote speaker, koordinator komponen 3 PKB GTK Madrasah, dengan segala hormat kepada Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq MAG. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beninuit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati teman-teman Kasubdit di Direktorat GTK Madrasah, yang kami hormati Ketua Forum Pengajar Bahasa Prancis di Indonesia, Ibu Tri, Profesor Tri, yang kami hormati PJ Nasional, tentunya adalah PJ Bahasa Internasional, Bapak Sebrion, yang kami hormati teman-teman panitia dan para narasumber, para panitia dan narasumber yang berkenan menyiapkan segala sesuatunya sehingga pertemuan pada malam hari ini bisa berjalan dan semoga saja bisa berjalan dengan lancar. Pertama-tama tentu kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa selawat salam selalu kita aturkan ke tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menanti syafaatnya di kemudian. Misdam at Majer, pada malam hari ini kami dari Direktorat GTK Madrasah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Karena walaupun di malam hari ternyata pesertanya semakin banyak ini, sudah menyentuh di angka 93. Barangkali mungkin kegiatan kita yang setiap hari malam minggu ini sudah diketahui oleh banyak pihak, sehingga mereka selalu rindu, selalu menunggu apa yang mau dikupas di malam minggu ini. Bapak-Ibu yang kami hormati, kami ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah bahwa tadi Bapak Lutfi selaku koordinator atau PJ Nasional Kajian Keislaman sudah menyampaikan surat secara resmi kepada Bapak Direktur Jenderal. Semoga saja nanti di tanggal 15 beliau berkenan hadir di subuh hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya merasa sangat bahagia ketika Pak Lukman yang alhamdulillah sudah sehat sekarang ini sudah menyampaikan materi tentang yang sedang kita kadang-kadang. Nah, dan itu sudah saya share ke berbagai tempat, dan kayaknya sambutannya sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, saya mohon nanti teman-teman, baik itu Pak Lukman, Mas Arief, atau tadi yang mau daftar itu Pak Lukman, siapa namanya itu, Pak Asep, atau siapa itu, tolong nanti itu segera di, kita segera ada pertemuan secara teknis ya, sehingga kita bisa bergerak lebih cepat ya, terkait dengan itu. Tapi contoh kecil aja sudah sangat menarik itu ternyata.
Oleh karena itu memang ini menjadi mimpi kita, menjadi keinginan kita, dan kayaknya speednya perlu dipercepat itu Pak Lukman, ya. Jadi kita speednya perlu kita percepat, ya. Semoga saja nanti kita bisa berjalan dengan yang terakhir kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama para guru bahasa Perancis dan guru-guru bahasa internasional, karena dengan adanya PJ Bahasa Internasional ini, segala sesuatunya bisa kita lakukan. Alhamdulillah, Direktorat GTK Madrasah Berbagi bekerjasama dengan atau berkolaborasi dengan jurnal Madaris online sukses melaksanakan Simposium Internasional on Education yang pertama. Kemudian mulai kemarin hari Jumat, alhamdulillah teman-teman PJ Nasional kerjasama dengan PJ Bahasa Internasional telah juga sedang melangsungkan seminar internasional yang alhamdulillah sudah menghadirkan beberapa narasumber dari luar negeri. Harapan kami nanti event-event internasional ini bisa kita lakukan bukan hanya dalam model akademik, tapi juga model eksperimentatif, model artistik, model promotif, juga model kompetitif, bahkan mungkin model dokumenter inspiratif. Jadi kita ada 6 model terkait dengan GTK Madrasah Berbagi ini. Sekali lagi, kami dari Direktur GTK Madrasah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mengapresiasi yang setinggi-tingginya, dan kebanggaan yang besar kepada Bapak-Ibu yang berkenan hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah menembus di angka 100, ya. Kalau di malam hari ini kalau 100 itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Sekali lagi, sukses selalu, Boni Nuit, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ainur Rafiq atas sambutan, bimbingan, arahan, serta motivasi kepada kita semua. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga sehat walafiat. Allah memberikan panjang umur. Amin ya Allah. Mudah-mudahan. Bapak bisa lihat, selanjutnya alhamdulillah para peserta Bapak Ibu yang hadir saat ini sudah bertambah banyak. Mungkin sudah tidak sabar lagi untuk bertemu, berinteraksi dengan narasumber-narasumber hebat kita. Namun insya Allah kegiatan pemaparan materi webinar saat ini akan langsung dipandu oleh moderator hebat kita, yaitu Ibu Ida Juwariah, SPD dari Man Kendal. Oleh sebab itu, langsung saja kepada Ibu Ida Juwariah, dengan segala hormat kami persilahkan. Dipersilahkan, Ibu. Ibu Ida, selamat datang, Ibu. Oke, terima kasih, oke, Ustaz Ibu. Adi. Oke, Ibu. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsoir, mesdames, messieurs, messieurs. Comment allez-vous? En santé de vous connaître. Yang terhormat Dirjen Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Ali Ramdhani, STP, MT, yang kami hormati Direktur GTK Madrasah, Bapak Dr. Muzain, Magister Agama, yang kami hormati Kasubdit Bina MA, MAK, GTK Madrasah, Bapak Dr. Anies Maskur, Magister Agama, yang kami hormati Koordinator Komponen 3 GTK Madrasah, Bapak Dr. Ainur Rafiq, Magister Agama, yang kami hormati Presiden PPPSI API Profesor Dr. Tri Indri Hartini, Magister Pendidikan, yang kami hormati Penanggung Jawab Bahasa Internasional GTK Madrasah Berbagi, Bapak Sepriot, Magister Agama, beserta para panitia. Tak lupa Ibu dan Bapak peserta webinar yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa bertemu dalam webinar Bahasa Internasional GTK Madrasah.
Salam selawat kita haturkan kehadirat Robi yang kita nantikan syafaatnya di Yomul Kiamah. Medan Simisyu, Ibu Presong, Jemaah Pel Ida Juaria, Zubiyeng de Man Kendal, Yesuisi, Ong Tangke Moderatris. Para hadirin yang terhormat, webinar kali ini akan disampaikan oleh dua narasumber yang luar biasa. Beliau adalah narasumber yang pertama, Bapak Saifuddin dari MAN 2 Kudus dengan tema peningkatan literasi sosial budaya melalui pembelajaran bahasa Prancis. Akan saya bacakan profil narasumber yang pertama. Beliau adalah Bapak Saifuddin, sarjana pendidikan dari MAN 2 Kudus. Pendidikan beliau adalah dari sarjana pendidikan bahasa Prancis IKIP Semarang tahun 1997. Kemudian pelatihan yang diikuti banyak sekali, antara lain diklat daring metodologi pembelajaran keterampilan mendengar dan berbicara bahasa bagi guru bahasa Prancis SMA SMK tahun 2000. Latihan model inovasi pembelajaran secara daring, metodologi pembelajaran keterampilan membaca dan menulis bagi guru bahasa. Kemudian juga mengikuti diklat inovasi pembelajaran bahasa tahun 2000. Juga diklat pengembangan keprofesian berkelanjutan berbasis besar didik bahasa Prancis. Demikian pula diikuti diklat pembelajaran literasi dalam pembelajaran bahasa bagi guru bahasa asing tahun 2018. Adapun pengalaman beliau dalam hal jabatan, beliau menjabat sebagai wakil kepala bidang kesiswaan dari tahun 2009 sampai 2020 dan tahun ini tahun 2020 sampai sekarang sebagai agen perubahan. Beliau juga pengurus MGMP Bahasa Prancis di Kabupaten Kudus dan sekaligus menjabat wakil ketua dari FGMN Forum Guru Madrasah Nasional tahun 2021 dalam bidang bahasa Prancis. Hari ini beliau nanti akan memaparkan materi tentang peningkatan literasi sosial budaya melalui pembelajaran bahasa Prancis. Beliau akan menjadi narasumber yang pertama. Kemudian nanti juga akan dilanjutkan oleh narasumber yang kedua. Beliau adalah Madam Herbi Ningsih dari MAN 2 Kota Palu. Dari bidang pendidikan, beliau merupakan lulusan S1 Sastra Prancis Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1999 dan mengambil akta 4 di Universitas Tadulako. Saat ini beliau masih meneruskan pendidikan di S2 di UIN Dato Karama, Palu. Kemudian untuk pengalaman-pengalaman beliau juga banyak sekali, antara lain Akrase Konferensi Pengajar Bahasa Prancis se-ASEAN tahun 2012, Diklat Guru Pertama Bahasa Prancis P4TK tahun 2013, Bourse de SPJD Montpellier Ambassade de France tahun 2013, Diklat HOT P4TK Bahasa, Tim Evaluasi Diri Madrasah, dan juga beliau mengikuti diklat COPO P4TK Bahasa tahun 2020. Beliau mengikuti Formation TV Sang Collaboration UGM tahun 2021. Beliau juga sebagai penanggung jawab event kepenulisan tahun 2021, sekaligus sebagai Ketua Forum Guru Madrasah Nasional Bahasa Prancis FGMN tahun 2021. Yo, tim penanggung jawab bahasa internasional GTK Madrasah Berbagi Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021. Demikian sekilas profil kedua narasumber kita hari ini.
Untuk narasumber kedua nanti akan menyampaikan materi integrasi mata pelajaran bahasa Prancis dengan literasi membaca. Demikian profil kedua narasumber kita. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan ikuti pemaparan materi dari narasumber pertama terlebih dahulu. Dengan tema peningkatan literasi sosial budaya melalui pembelajaran bahasa Prancis. Kepada Bapak Saifuddin, kami persilahkan. Waktu sekitar 15 menit. Monggo. Terima kasih. Suara saya bisa terdengar dengan baik ya, Bapak Ibu? Jelas, Bapak. Oke, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premièrement, merci, cher Monsieur le Directeur Général, Monsieur Professeur Dr. Haji Ali Rabdani, STPMT, le Directeur de Madrasa, Bapak Monsieur Dr. Mohzen MAG, le Directeur Kasubit Minna MA, GTK Madrasa, Monsieur Dr. Haji Anis Maskur MAG, le Directeur Pardon, le coordinateur component 3, Monsieur Dr. Anofik, Magister Agama, spécialement le président de PPPSI, APFI, Professeur Dr. Madame Tri Indri Hadini, MPD, aussi le responsable de langue internationale madrasa, Monsieur Sepion, MAG, et le comité. Pour mes collègues, le professeur de français Indonésie, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, quel plaisir, nous sommes d'être ici ensemble, dans cette bonne occasion, discuter ensemble. Le thème que j'ai choisi, c'est comment intégrer le literacy de social budaya, pardon, socioculturel avec notre enseignement. Bon, pour bien parler aujourd'hui, excusez-moi, je dois parler en Indonésie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak yang saya hormati, malam hari ini, hari Minggu, hari mestinya kita istirahat, alhamdulillah kita bisa bersama-sama diskusi untuk kebaikan, meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Baik, temanya sambil, maaf izin untuk share screen Bapak Ibu ya. Bang, isi je choisis le thème peningkatan literasi sosial budaya melalui pembelajaran bahasa Prancis. Ini saya ambil sebagai pengalaman kami sebagai instruktur nasional kegiatan asesmen kompetensi madrasah. Setelah kami melakukan kegiatan keliling di negeri ini, timbul suatu inisiatif bagaimana kita meningkatkan literasi sosial budaya melalui pembelajaran. Karena bagaimanapun kita sebagai guru Prancis, guru bahasa Prancis juga bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas literasi sosial budaya, sebagaimana disampaikan oleh Madam Tri Hadini, bahwa literasi dengan diartikan membaca saja, tapi bagaimana kita mempunyai pemahaman lebih dalam, lebih detail, lebih terinci dengan analisis dan data-data untuk memahami suatu konteks. Baik, latar belakangnya adalah pertama bahwa kita semuanya bahwa setiap negara, setiap bangsa memiliki nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pelajaran perubahan itu sesuatu hal yang sangat harus atau bisa dikatakan sunatullah karena waktu terus berjalan. Dan dalam konteks ini, belajar bahasa berarti juga belajar budaya. Tidak mungkin kita melepaskan diri belajar bahasa saja atau budaya saja. Tapi kita belajar budaya, dengan sendirinya pasti akan kita juga belajar budaya. Demikian juga halnya ketika kita mengajarkan bahasa Prancis, kita juga tidak bisa lepas dari bagaimana
pembelajaran kita itu akan berbeda. Namun bagaimana sikap kita sebagai bangsa Indonesia agar literasi nilai-nilai budaya itu, sosial budaya itu tetap muncul dalam diri para peserta didik kita. Seperti disampaikan oleh Madam Deni juga tadi, bahwa literasi kita mengacu pada program for International Student Assessment serta TIMSS tahun 2015 menunjukkan memang kita pertama pada membaca matematika dan sains menunjukkan sesuatu yang belum mengembirakan. Bahkan di tingkat Asia pun kita masih kalah dengan Vietnam. Ini menjadikan sebuah pematik bagi kita sebagai guru, bagaimana ini literasi yang sebagai elemen penting dalam pendidikan itu, betul-betul kita bersama-sama bertanggung jawab untuk meningkatkannya. Jadi, literasi diartikan tidak hanya berhenti pada membaca atau tahu, tapi bagaimana dikatakan pada sifat mencari tahu. Itu yang penting dalam literasi ini. Nah, ini yang masih lemah di pendidikan kita. Untuk itu mulai saat ini, kita bersama-sama melalui kegiatan asesmen dilakukan oleh baik Diknas maupun di Kemenak, kita kenalkan di Kemenak, kita ada namanya asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Di sini juga untuk menilai dan mengukur sejauh mana literasi dari pelajar utamanya kalau di kita lagi madrasah. Namun demikian ini bagian dari kita, kita untuk bagaimana memajukan kualitas pendidikan di negara kita. Menjadi sekatan pematik untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan kita. Tujuan dari sosial budaya perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, banyak ada literasi yang kita ukur dalam kegiatan kemarin yang dilakukan oleh asesmen kompetensi madrasah, ada literasi numerasi, literasi membaca, literasi sains, dan yang baru dan yang ingin dikembangkan di masa atau di Kementerian Agama adalah yang kita sebut dengan literasi sosial budaya, di mana dalam kegiatan literasi sosial budaya ini ingin meningkatkan pemahaman perilaku sosial. Jadi setelah adanya peningkatan literasi budaya ini, para peserta didik kita, para manusia Indonesia mempunyai nilai moderasi yang luar biasa sekali. Bagaimana nantinya masyarakat kita yang berasal dari pendidikan itu mampu hidup bersama dengan mengedepankan keseimbangan, keadilan, kasih sayang dan perdamaian. Kata moderasi ini diartikan berada pada titik tengah. Kalau bahasa Sundanya dikatakan segara tiger. Ya, segara tiger ya. Artinya berada di tengahnya. Bagaimana kita menciptakan peserta didik kita tidak menjadi manusia yang ekstrim, yang sangat menjaga sebuah keutuhan, dan arti fanatis yang sangat blend fanatik ya, yang buta berbuta. Enggak. Bukan juga menjadi semua cara membiarkan semuanya mengalir di itu enggak, tapi menuju ke mendapatkan informasi-informasi yang membuat dia membawa ke menjadi blok kanan atau blok kiri seperti itu. Ini adalah tujuan. Pardon, Monsieur Saifuddin, Lepasangze. Slide-nya belum bergerak. Saya literasi sosial budaya lebih jauh ini kemampuan merespon, merefleksi, evaluasi dan mencipta pengetahuan. Ini yang menjadi acuan Ibu, terutama adalah pengajar bahasa Prancis. Nanti ketika kita mengajar juga berikan literasi sosial budaya pada didik kita. Terkait dengan strategis dasarkan disiplin ilmu, terutama adalah ini, kalau kita kaitkan sejarah
sosiologi, antropologi untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dan kita yang dikembangkan dalam literasi sosial budaya dalam meningkatkan pemahaman sikap berlaku yang sosialis berbudaya. Yang maaf, ini dulu, suaranya putus-putus, apa hanya di monitor saya, layar saya, dan ini layarnya Monsieur Saifuddin belum bergeser. Oh iya, Pak Dom, masih ya, tetap di layar satu saja. Satu belum ke berikutnya ya, Pak Dom. Maaf. Ini kita sebentar deh. Seni Pak Angstablo hasilnya ada. Saya lanjutkan lebih dahulu ya. Dalam sosial toleransi selain kekerasan akomodatif, poin yang paling utama di pembacaan bahasa Prancis adalah akomodatif dan inklusif. Bagaimana peserta didik kita nanti bisa memahami adanya budaya-budaya asing yang datang ke Indonesia, bisa mampu memilah, memilih, bisa mensaring, bisa men-share budaya yang tentu saja tidak menutup kemungkinan menerima pemahaman-pemahaman ide-ide baru yang bersifat positif yang berasal dari luar negeri. Nanti di pemahaman itu dimunculkan juga dalam pembelajaran bahasa Prancis kita. Nah, ini subdomainnya yang lebih detail apa yang saya sampaikan tadi di komponen kebangsaan, ada bagaimana kita menghargai, mendaklanjuti perjuangan para pahlawan. Nih, nanti juga dalam bahasa Prancis kita akan bicara juga tentang sejarah bahasa Prancis nanti kaitkan dengan budaya Indonesia. Ini bagaimana dari pelajaran itu memunculkan juga komitmen kebangsaan. Dan toleransi menghargai, apresiasi berbeda agama, ras, suku, bangsa, dan golongan. Ini kita juga saya yakin ketika saya sampaikan bahwa ketika mengajar bahasa Prancis kita budaya-budaya, maka kita munculkan juga semangat toleransi pada peserta didik kita. Dan ini juga sejalan dengan profil pelajar Pancasila yang dikembangkan oleh Mas Menteri pada saat ini juga. Yang tidak kalah penting adalah anti kekerasan. Pada anti kekerasan ini, harapkan bahwa nantinya peserta didik kita itu lebih mengedepankan pada konteks sikap menghargai, mengembangkan. Karena kata menghargai, menghormati di negara kita bagi anak-anak kita terasa masih mahal. Untuk itu mulai sekarang dengan pembelajaran bahasa Prancis itu kita harapkan juga muncul semangat-semangat itu. Yang terakhir adalah akomodatif. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada dua prinsip, yaitu bagaimana kita menghargai budaya asing dan bagaimana kita menerima ide-ide baru dari pembelajaran bahasa Prancis kita. Ini yang penting kita sampaikan kepada anak-anak didik kita, agar nantinya dalam pembelajaran Prancis juga kita memberikan kontribusi bagaimana meningkatkan literasi sosial budaya bangsa Indonesia. Ini yang ditekankan di Kementerian Agama, dan ini mungkin juga akan kita upayakan usung juga menjadi literasi sifatnya tidak hanya di Kementerian Agama, juga di Kemendikbud juga. Nih, kemudian bagaimana pembelajaran bahasa Prancis? Nah, seperti ini kita ketahui bahwa dalam pembelajaran bahasa Prancisnya juga nanti seperti kata-katain, kita harus membahas tentang terkait dengan budaya, terutama ketika bicara tentang budaya, sikap toleransi dan akomodatif yang penting sekali ini. Sikap toleransi, akomodatif, dan inklusif harus muncul, dimunculkan dalam pembelajaran kita. Kita punya peran bagaimana meningkatkan sikap ini pada peserta didik kita melalui bacaan bahasa Prancis. Nah, ini adalah model etap atau tahapan yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Prancis kita, yaitu mulai dari literasi. Ketika sudah masuk ke tahapan inti, ketika kita mengajar, kita akan bicara tentang tahapan pendahuluan, tahapan inti pembelajaran, kemudian tahapan penutup. Untuk pendahuluan kita tahu semuanya bersifat persepsi, dan untuk tahapan inti pembelajaran kita ada namanya literasi. Untuk pembelajaran ini kita singkat dengan LOCR, literasi, orientasi, refleksi, dan
kolaborasi, singkat dengan LOKER, L, O, K, dan R. Lebih detailnya berikut. Nah, untuk mohon pertama, maaf Pak Saifuddin, halo. Ya, ya Bapak. Karena share screen-nya masih belum bergerak, bisa di-stop dulu Pak. Ya, ya. Nanti setelah di-stop, nanti di-share lagi Pak ya. Maaf Pak, oke, saya coba lagi. Bongsu. Merci beaucoup, monsieur. Pardon. Dan tambahan lagi, layar untuk narasumber juga masih tertutup. Oh, ya, karena mungkin sinyalnya kurang bagus, jadi lebih baik off cam aja. Okay. Kemudian yang terdengar adalah sound dan presentasinya. Yeah. Merci beaucoup. Terima kasih. Sudah nampak ini screen-nya? Masih judul, masih bertemanya saja. Belum bergeser. Maaf ya. Mungkin Madam Harmini, UBP Medi, Madam. Ya, kita coba saya buat ceknya dulu. Maaf Pak, ini kami ada di daerah sinyal agak kurang bagus. Madam Medi, ada di Madam? Ya, belum kelihatan. Masih. Selamat, maaf ya. Tadi juga ditampilkan bahwa low, ya, sinyal low. Tunggu Pak ya. Ya. Oke. Sabar untuk menunggu sedang diperbaiki layarnya, share screen-nya diperbaiki. Bapak Ibu, dipersilahkan nanti kalau masih ada yang perlu penjelasan bisa menanyakan lebih lanjut dengan sana Bapak Ibu nanti sampai Ibu. Oke, sambil Madam ini mengakseskan apa yang saya sampaikan. Iya. Sekali lagi, tadi sudah slide berapa? Bahwa dalam proses pembelajaran semantis memberikan sebuah alternatif tipe pembelajaran yaitu terkait dengan bagaimana kita mulai mengajar kita dengan literasi pada kegiatan inti. Kata literasi di sini diasumsikan yaitu dengan memberikan stimulus gambar atau bisa juga video atau juga bisa berupa ide dialog cerita dan sebagainya seperti yang kita lakukan dalam basis. Cuma saja ada pembelajaran penggunaan sosial ya. Diharapkan peserta didik kita itu dalam belajar juga memahami nilai-nilai sosial budaya yang ada di dalam gambar atau di video itu. Untuk bagaimana nilai-nilai itu diterapkan dalam kehidupan sehari peserta didik kita. Caranya adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau question yang lebih beranalis, berpikir kritis, analisis. Menggunakan pola hard ya high order thinking skill yang seperti itu. Jadi untuk pembelajaran berikutnya, peserta didik tidak hanya berhenti pada pemahaman dan ingatan saja, tapi sudah mengarah ke penerapan dan analisis. Konteks ini diarahkan semuanya kepada peserta didik kita untuk mengarah pada bagaimana mereka berpikir analisis dan juga berpikir kritis. Setelah pada literasi selesai, anak sudah paham, sudah menangkap nilai-nilai yang ada dalam gambar itu, disajikan dan orientasi. Dan orientasi ini, guru membantu peserta didik dalam memahami sebuah konteks stimulus dengan meluruskan, mungkin ada hal yang perlu ditekankan, distressing, sehingga sangat diperlukan peserta didik, maka itu adalah guru orientasi.
Madam Harmingsih bisa ke screen 11 ya. Selanjutnya, saya lanjutkan. Pada langkah berikutnya, setelah orientasi, maka masuk kepada kolaborasi. L-O-K, kolaborasi. Kata kolaborasi ini memberikan semangat kerjasama, di situ muncul kegiatan saling menghormati, saling menghargai antara para siswa dengan dibantu oleh guru menciptakan lembar kerja peserta didik untuk diskusikan oleh para peserta atau para peserta didik. Disinilah proses kolaborasi dipentingkan dalam belajar bahasa Prancis utamanya untuk kekayaan literasi sosial budaya. Selanjutnya, pada konteks berikutnya, terkait dengan yang adalah refleksi. Kita tidak bisa meninggalkan tahapan refleksi. Kata refleksi artinya sudah memahami. Oke, untuk ini refleksi adalah gambar penguatan. Pulangan, penutupan terkait dengan materi selama kegiatan belajar. Di sini ketika kita mengajar bahasa Perancis, nah kita jangan lupa sejauh mana pemahaman bahasa diri kita dicek ini untuk sebagai evaluasi kita dalam pembelajaran dan juga bahasa didik untuk bagaimana meningkatkan itu sambil juga kita menilai, mengukur sejauh mana literasi sosial budaya itu sudah ada dalam diri bahasa diri kita. Sekali lagi dalam ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, dalam belajar bahasa Prancis kita juga bisa berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan literasi sosial budaya. Kata sosial budaya ini diasumsikan bahwa bahasa didik mampu hidup di masyarakat dengan mengutamakan hati, mengutamakan pemahaman yang mendalam, tidak mudah kesanan, kadang-kadang malah membawa mereka kepada aliran yang kurang pas atau yang sesat seperti itu. Inilah kita sama-sama pada malam ini melalui diskusi ini kita memberikan kontribusi yang baik untuk meningkatkan literasi yang kita sebut dengan sosial budaya. Memang untuk sosial ini baru dikembangkan di Kementerian Agama. Namun harapan kami semuanya literasi sosial budaya ini menjadi bagian yang dikembangkan di Indonesia pada sekarang ini. Dan sepertinya sudah dimulai dengan munculnya dan karakter pelajar Pancasila yang dikembangkan. Pardon, Monsieur. 2 minute encore. Oke, merci. Berikutnya setelah refleksi next malam adalah bagaimana membuat lembar kerjanya. Jangan lupa nanti diarahkan bagaimana peserta melaksanakan lembar kerja tersebut untuk mengukur sejauh mana materi yang diberikan dalam bahasa Prancis yang di dalamnya terintegrasi nilai-nilai sosial budaya itu sudah bisa dikuasai oleh peserta didik kita. Nanti harapannya sekali lagi, sambil mereka belajar bahasa Prancis juga dia mengenal nilai-nilai, kata nilai-nilai, bagaimana mereka berbudaya, sikap. Sehingga pembelajaran bahasa Prancis juga mempunyai kontribusi yang besar dalam meningkatkan literasi masyarakat, peserta didik, dan sosial budaya. Demikian inti yang saya sampaikan dalam pertemuan malam hari ini, nanti akan kita lanjutkan pada diskusi-diskusi pada pertanyaan berikutnya. Selesai demikian, terima kasih moderator. Saya akhiri diskusi paparan saya pada malam hari ini. Wa'alaikumsalam. Silakan Bapak-Ibu nanti kita diskusi lanjut melalui media moderator. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup, Monsieur Saifuddin. Terima kasih banyak. Demikian pemaparan dari narasumber yang pertama. Sayang sekali ada sedikit gangguan. Mudah-mudahan nanti paparan narasumber yang kedua bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, Bapak-Ibu. Untuk dialog interaktif nanti akan disampaikan setelah narasumber yang kedua.
Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan dengan mengikuti pemaparan materi yang kedua dari narasumber yang kedua, yaitu integrasi mapel bahasa Prancis dengan literasi membaca. Kepada narasumber kedua, Madam Herbiningsih, kami persilakan. Ya, merci beaucoup, Madam Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, la haula wa la quwata illa billahil azim. To the board, luang sila presang di Allah subhanahu wa ta'ala, ang khresong de la bedong de grass, la du simfoa, ne oblipa, pur ang foye, no tresa selawat, no salutasyong pur Prophet Muhammad, benediksyong salusong surui. Ser la Direktur Jeneral Delegasyon Islamik, Minister de Religion, Republik Indonesia, Profesor Dr. Aj Ali Ramdhani, STPMT, kuno respektong la Direktur la Delegasyon Islamik de GTK Madrasah, Minister de Religion, Republik Indonesia, Monsieur Dr. Muhammad Zain M. Azi, kuno respektong la Chef Sidesu Direksyon MA-MAK de GTK Madrasah, Minister de Religion, Monsieur Dr. Aj Anis Maskur MAZ, kena respektong le koordinator de ansenyang de personal edukatif de GTK Madrasah, Minister de Religion, Republik Indonesia, Monsieur Dr. Ainur Rafiq MAZ, la presidong de PPFSI, APFI, Madam Profesor Dr. Tri Hadini MPD, le participant ce soir, bonjour, je me présente, je m'appelle Herminingsih, dan cette occasion je peux transmettre l'intégration le français dans la littérature. Literasi en lecture. Jadi saya pada kesempatan ini akan men-share, menambahkan sedikit tentang integrasi mata pelajaran bahasa Prancis dengan literasi membaca. Izin saya mencoba untuk share screen sebentar. En France, il y a l'idée qu'on appelle un travail alimentaire qui est assez répandu, c'est-à-dire quelqu'un qui a une activité artistique et à côté, il a une passion comme l'écriture. Donc il attend que sa passion lui rapporte beaucoup d'argent pour arrêter son métier alimentaire. Mais il y a aussi le cas des profs d'université qui écrivent des livres ou des articles dans des revues, et ça leur permet, dans le cadre de leur travail, d'avoir plus de reconnaissance, plus d'aura, être plus important, être plus connu, et avoir un meilleur travail, et être réputé. Donc il y a plusieurs manières, il y a plusieurs situations en fait. Merci Emmanuel. Kan, Madam Herminingsih? Sudah kelihatan, Madam? Ya, tadi adalah sedikit dari pendapat dari salah satu author Mapposing Ang Indonesia itu Monsieur Emmanuel Lemaire, bahwa begitu pentingnya kemampuan untuk berliterasi dan bagaimana pentingnya untuk guru-guru itu mau untuk menulis, akan sangat penting untuk kedepannya, bisa untuk pekerjaan, bagaimana untuk pengetahuan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, sambil ini kita coba silahkan mencoba untuk mengklik link yang ada di sini. Saya akan kopikan ke kolom chat.
tadi sudah banyak dipaparkan oleh narasumber pertama, jadi ini hanya sekedar ingin mengetahui dari yang Bapak Ibu hadirin yang hadir pada saat ini, apakah bisa mengakses link ini atau bisa dengan men-scan dari barcode-nya. Kita coba cek apakah ada yang bisa mengakses. Ya, dari sini tampak bahwa alhamdulillah sudah beberapa yang mengakses link tersebut dan memberikan pemahamannya tentang arti literasi. Yang paling besar adalah bahwa literasi menurut yang menjawab ini adalah literasi adalah membaca. Dan kita coba lihat yang di sebelah sini, scale-nya. Bisa ditampilkan dulu, Bu, layar screen-nya, bukan yang PPT, yang Menti, biar Bapak-Ibu pada tahu. Yang Menti ya, ini Pak. Yang ini di top, terus ganti yang ya. Menti. Ya. Ada di kolom chat juga. Iya, baik. Kita akan coba lihat. Nah, jadi yang paling besar di sini berarti yang paling banyak menjawab adalah pemahaman kita tentang literasi itu kita sering mengaitkan bahwa literasi adalah membaca. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan mencoba menjawab di link tersebut. Nah, di sini ada kemampuan untuk membaca adalah wawasan, kemampuan ya dan sebagainya. Ini yang paling besar memang hanya membaca. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Saya akan melanjutkan kembali berkaitan dengan judulnya tentang literasi membaca. Secara etimologis istilah ini berasal dari bahasa Latin. Saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah mengetahuinya bahwa orang yang belajar dalam hal ini berhubungan memang merupakan suatu proses yang berhubungan dengan membaca dan menulis dari UNESCO, the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, literasi seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Selanjutnya dari definisi, ada definisi dari National Institute for Literacy, dari definisi ini terkandung makna bahwa definisi literasi itu tergantung pada keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu. Lalu bagaimana integrasi mata pelajaran bahasa Prancis dengan literasi membaca? Pada mata pelajaran bahasa Prancis ada kompetensi yang sangat berkaitan yaitu compréhension orale dan compréhension écrite. Nah, kedua kompetensi ini itu tidak bisa dipisah-pisahkan karena dia saling berkaitan. Dan tentunya kompetensi ini yang sangat dibutuhkan bagi para pembelajar bahasa Prancis. Nah, berkaitan dengan literasi yang disampaikan yang sekarang makin gencar karena pada dasarnya kalau dari pengertian literasi ada banyak jenisnya, ada kurang ada sekitar 16 jenis literasi. Nah, beragam media dapat digunakan untuk integrasi literasi. Salah satu yang penulis rekomendasikan di sini adalah TV Sang Mong karena media ini sangat variatif dan update dari natif. Kita kadang merasa lebih senang jika melihat natifnya sendiri yang berbicara dan itu akan sangat
memotivasi siswa. Jadi kadang siswa-siswa, apalagi ketika macam kami yang di daerah, ketika melihat natif itu mereka begitu antusias untuk melihat karena perbedaan yang ada tentu akan sangat mempengaruhi semangat mereka untuk belajar. Nah, salah satu caranya karena posisi yang jauh dari provinsi, saya menggunakan akses ini untuk sebagai integrasi dalam pembelajaran bahasa Prancis dengan metode yang saya mengambil dari TV Sang Mong ini di bagian Angsenye. Jadi di sini sangat lengkap sekali Bapak Ibu sekalian bisa memilih. Jadi kalau misalnya dari bahasa lain itu tentunya ada juga jadi disesuaikan dengan bahasa yang akan dipelajari. Tapi kalau bahasa Prancis itu di sini sudah dilengkapi dengan visi pedagogiknya juga. Dan ada yang untuk apprenant-nya. Jadi yang untuk siswa kita bisa berikan link-nya sehingga mereka bisa melihat dan bisa kita pandu secara untuk belajar secara mandiri juga bisa. Dan dia bisa mengetes kemampuan bahasa Prancisnya melalui akun yang dia daftarkan. Nah, contohnya bisa jadi ketika kita mengklik link tersebut maka akan nanti muncul tampilan seperti ini. Jadi karena yang kami pelajari dari bahasa Prancis berarti yang ada tampilan bahasa Prancis. Jadi kalau misalnya untuk bahasa yang lainnya nanti bisa ditranslate sebenarnya ke beberapa bahasa. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan bahasa yang ingin diajarkan. Ada beberapa resource pedagogiknya. Jadi di sini ada tingkatan-tingkatan yang tinggal kita sesuaikan dengan kondisi kelas yang diajar. Dan ketika pandemi berlangsung, kami yang di daerah tidak ingin merasa semakin tertinggal. Jadi kami berusaha untuk mencari sendiri di mana cara untuk bisa belajar lebih baik, apa yang bisa kami perbaiki dan teknik-teknik strategi yang bisa untuk lebih menyemangati siswa dalam belajar. Dan juga untuk menyemangati kami yang jauh, apalagi saya jauh dari Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa mata pelajaran bahasa Prancis telah mengintegrasikan literasi membaca terutama pada comprehension ngekri. Pada kompetisi ini disajikan teks singkat untuk memberi pemahaman pada siswa sesuai tema yang dibahas. Contoh misalnya ketika teks yang simpel, jadi ini saya berikan teks Le Petit Chapeau Rouge. Nah, pertama kalau yang saya ingin ukur tentang comprehension oralnya, jadi kemampuan dia berbicara dan mendengar, maka dari tinggal dikit sesuaikan yang kita mau ukur apanya, kemampuan membacanya, berarti kita suruh dia membaca. Nah, kalau kita yang kita ingin ukur kemampuan berbicaranya nanti, bagaimana nanti dia bisa berbicara dengan baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tentunya bisa dengan merekam sendiri. Jadi kalau misalnya kita mengajar dengan banyak kelas, kalau saya sekarang saya rekam supaya saya tidak berulang-ulang kehabisan suara ketika harus menghandle beberapa kelas yang paralel dengan waktu jam yang berbeda-beda. Jadi kadang seharian mengajar sampai 4 jam, 8 jam berurutan itu tentu akan sangat menyita, menguras tenaga dan suara ya, terutama karena kita guru harus bersuara. Ini salah satu model integrasi. Jadi yang ketika teksnya panjang, saya berikan dulu satu paragraf. Ketika mereka merasa curiosity-nya muncul dan merasa senang, lalu saya sambung lagi dengan, jadi saya tidak memaksakan mereka harus langsung satu teks full selesai. Jadi saya bacakan dulu, ketika mereka sudah mulai senang, baru saya tambah lagi teksnya. Jadi saya memberikan secara bertahap, dan ketika dari sini bisa muncul literasi untuk berpikir kritis juga dari sini. Jadi ketika dia melihat dan mendengarkan, jadi kemampuan mendengarkan dan membaca itu juga sangat berkaitan sama dengan kemampuan menulis ya. Jadi ketika saya membacakan Il était une fois une petite ville de village la plus jolie
quand il se voit, sa mère en était folle et sa mère rend plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge. Nah, ketika mereka mulai bertanya, wah madam, kayaknya bagus itu. Jadi ketika dia akan berusaha untuk membaca, saya biarkan saja. Jadi ketika dipraktekkan tentu akan menjadi integrasi yang bagus bagi siswa terhadap mata pelajaran ini. Itulah yang dapat saya share sedikit sebagai tambahan dari pelengkap dari yang sudah dipaparkan oleh narasumber pertama. Satu yang saya kutip dari Voltaire, plus je lis, plus j'écris, plus je suis certain de ne rien savoir. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Luar biasa sekali, madam. Merci beaucoup. Terima kasih. Merci. Demikian pemaparan dari narasumber kedua, Madam Herminingse. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada acara dialog interaktif. Ternyata sudah ada yang tidak sabar untuk bertanya. Ya, dipersilakan kepada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk raise hand. Ya, di sini tadi sudah yang tidak sabar untuk bertanya. Nanti kami mohon untuk menyebutkan identitas dan akunnya, kemudian pertanyaan ditujukan kepada narasumber yang mana, narasumber satu atau narasumber kedua. Kami persilahkan kepada Bapak Warmini yang sudah tidak sabar. Dipersilakan, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada ibu bapak semuanya, moderator, narasumber, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sehingga melaksanakan tugasnya dengan ikhlas. Begitu, Bu. Literasi kebahasaan Prancis memang luar biasa dan masih jarang, Bu, jujur ya. Di sekolahan saya itu bahasa Inggris saja susah, apalagi menggunakan bahasa Prancis itu. Nah, itu saya sepakat sekali kalau memang ada kurikulum atau ada integrasi mata pelajaran bahasa Prancis itu di sekolah. Selama ini kan belum, mungkin di sekolah lain sudah ada. Nah, di sekolah saya belum ada. Mungkin sekolah-sekolah yang lain juga baik yang belum ada. Nah, bagaimana itu biar disediakan SDM guru-guru bahasa Prancis biar lebih memahami tentang kebahasaan dunia. Itu saja, Pak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini untuk narasumber satu atau dua yang siap untuk menjawab, dipersilakan. Ya, saya Kaida. Terima kasih. Oke, pada Madam Herminingse. Ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak bahwa bahasa ini, menguasai bahasa asing itu adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk saat ini sebagai bekal kepada siswa-siswa untuk persiapan kehidupan kedepannya. Tentu dengan persaingan global yang semakin mendunia, diperlukan penguasaan bahasa asing. Jadi semakin banyak bahasa dikuasai, ya minimal satu, yang penting bagus. Dan kalau bisa dua atau tiga itu Masya Allah bisa bagus, lebih bagus lagi Pak. Saya mempelajari 6 bahasa, tapi karena yang saya sering aktif gunakan hanya dua, ya saya pikir Alhamdulillah lumayanlah dua, saya sering aktif menggunakannya secara begini. Nah, untuk menyediakan SDM pengajar bahasa Prancis ini pertanyaan yang sangat bagus Bapak, karena kebetulan di pada kesempatan ini hadir yang terhormat Bapak Dr. Enurofik dari GTK Madrasah. Jadi siapa tahu nanti usulannya bisa dilanjutkan ke atas agar ada sumber daya guru-guru pengajar bahasa Prancis untuk madrasah itu bisa dibukakan lowongan untuk guru-guru honornya, mungkin yang bisa mengikuti PPK atau bagaimana, atau dibuka untuk lowongan untuk yang ini.
kepada teman-teman pengajar bahasa Prancis sebenarnya banyak, Pak. Tinggal mungkin lowongannya yang perlu ditambah lagi di Kementerian Agama sehingga bisa ada tambahan untuk sumber daya pengajar bahasa Prancis di sekolah mana yang akan menerima. Jadi kendalanya di situ, Pak. Jadi untuk usulan ini semoga nanti tayangan ini bisa dinonton oleh Bapak-bapak yang pemegang kebijakan, terutama karena di sini ada Bapak Dr. Ainur Rofiq, semoga bisa nanti untuk ya mungkin program kedepannya bisa mengakomodir guru-guru honorer yang sudah guru-guru honorer bahasa Prancis yang sudah ada di Kementerian Agama Republik Indonesia atau bisa menambah untuk formasi bahasa Prancis. Terima kasih, Pak. Tambahan dari saya nih. Masya Allah, Bapak masih ada. Terima kasih, Pak. Masya Allah, Pak. Oke, jadi begini, terkait dengan kebutuhan guru bahasa Prancis, saya kira kan di Madrasah Aliyah kita itu kan ada yang jurusan bahasa. Nah, jurusan bahasa itu kan masing-masing madrasah kan memiliki pemilihan bahasa asing yang berbeda-beda. Ada yang memilih bahasa Prancis, ada yang memilih bahasa Jepang, ada juga yang memilih bahasa Jerman, dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, memang kesempatan ini menjadi sangat penting ketika nanti kami melakukan pemetaan terhadap guru-guru bahasa internasional disesuaikan dengan jurusan atau program yang ada di masing-masing madrasah. Saya yakin ketika madrasah aliyah itu ada jurusan bahasa, itu pasti dia memilih salah satu di antara sekian bahasa asing. Entah itu tadi ya, bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Jerman, atau bahasa-bahasa yang lain. Kalau yang bahasa Arab sama bahasa Inggris kan itu sudah mandatory ya, artinya sudah kewajiban. Gitu. Kalau begitu. Barangkali itu tanggapan dari saya, terima kasih. Terima kasih sekali, Pak. Oke, terima kasih tanggapannya juga. Masih ada pertanyaan ini yang sudah raise hand dari Bapak Posmara Toha Ciamis. Persilakan, Bapak. Suaranya belum masuk, Pak Posmara. Mungkin nggak usah pakai tambahan device, mungkin langsung ke laptopnya. Dilepas, Pak, ininya. Mic-nya dilepas saja. Bapak pakai mic tambahan ya. Pakai headset ya, headset-nya lepas saja. Nggih, lepas. Dilepas, terus dari laptopnya dicabut aja, Pak. Langsung ke laptopnya. Biasanya settingannya yang... Belum ada suara soalnya, Bapak. Atau pakai chat, Bapak. Boleh pakai fitur chat, Bapak. Silakan saya buka chat di chat. Suaranya belum keluar. Ya, belum keluar ya Bapak Ibu ya, belum ya? Belum. Atau kita tunda dulu untuk Pak Kusmara mempersiapkan diri untuk yang tulis di chat. Apakah boleh kita sisipi pakai ini, pakai DoorPress Bapak Ibu, biar lebih cair? Bu Herminingsih sih bagaimana? Ya, monggo. Okay, DoorPress-nya okay. Dari Pak Sarif, G. Siap. Nanti ada. Saya akan siapkan di sini pulsa 10.000 ya. Saya akan kirim saat ini juga bagi yang beruntung, Bapak Ibu semua. Syaratnya Bapak Ibu, silahkan di hitungan ketiga ya. Saya akan tampil dulu, mohon maaf. Oke, saya akan memberitahu Bapak Ibu semua. Ini masih ada waktu ya Bapak Ibu ya, sebelum pertanyaan ya, dari Bapak Ibu biar setting waktu. Saya akan berikan pulsa 10.000 nanti ya. Saat ini saya akan kirim juga nanti. Tapi syaratnya ketika hitungan ketiga, Bapak Ibu langsung raise hand. Nanti saya ketikkan nama-namanya di wheel of name dan saya akan putar siapa yang beruntung. Nanti Bapak Ibu dari narasumber, Pak Saifuddin, Mbak Bu Herminingsih memberikan pertanyaan apa bahasa Prancisnya apa gitu mungkin ya, Bapak Ibu. Siap, biar lebih cair ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu siap-siap dengan reaction-nya. Silahkan angkat tangannya, raise hand, di hitungan ketiga. Belum. Udah pada... Tunggu. Oke, bentar lagi. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, Pak Lukman, sebentar ya. Ditutup, stop. Sebentar, Bapak-Ibu, saya akan tuliskan. Nah, saya akan stop sebentar ya. Oke.
Akan saya akan tuliskan Bapak Ibu nama-nama yang sudah Pak Lukman. Oke. Pak Bu Ima, Pak Lutfi. Ada 12 13 yang tadi. Oke. Bu Lili, Bu Pak Kusmara. Oke. Terus Bu Nur Hasanah, Pak Suryo, Sofuro. Oke ya, Sofuro. Dan Bu Ami. Banyak banget nih. Tulis 13 orang, 14. Tianing C. Butia. Oke, sampai sini saja karena terlalu banyak ya. 14 orang. Oke, Bapak Ibu, saya izin saya share screen ya. Saya akan screen ini wheel of name ya. Nanti akan saya putar dan siapakah yang akan tampil. Sebentar, Bapak Ibu. Oke. Saya full screen dulu. Mana ini full screen-nya? Sebentar ya, Bapak Ibu semua. Mohon bersabar, ini ujian. Oke, sebentar Bapak Ibu. Pak Lutfi udah enggak sabar itu, ya. Pak Lutfi sebentar ya, Pak Lutfi ya. Oke, sebentar Pak Lutfi. Sebentar Pak Lutfi, aman Pak Lutfi. Pak Lutfi udah enggak sabar itu. Oke, Bapak Ibu semua, mohon bersabar, ini ujian. Oke, ini sudah muncul di saya, tinggal nge-share screen-nya ya. Oke. Muncul ya Bapak Ibu semua ya. Ya, baik Bapak Ibu, ini akan saya putar dan siapakah yang akan mendapatkan door prize saat ini juga. 1 2 3 saya putar. Iya. Yeah. Siapa sih? Bukan? Tia? Pak Lukman? Pak Imat mungkin? Atau Pak Lutfi? Pak Lutfi siap? Kayaknya Pak Lutfi. Apakah iya? Kayaknya lewat Pak Lutfi. Bu Fitri, Pak Lutfi. Kasihan Pak Lutfi. Bu Fitri kayaknya Pak Lutfi. Sampai pada Bu Fitri. Oke. Okay. Masih jalan. Selesai. Save ini. Oke, okay, Bu Fitri. Baik, saya akan panggilkan. Mana Bu Fitri? Halo Bu Fitri, bisa open cam dan open mic? Open cam? Fitri Permatasari. Madam Fitri. Bonsoir, Madam. Oke, Madam Fitri Permatasari. Oke, hitungan ketiga. Oh, maaf. Halo, tadi di unmute. Saya baru sampai nih. Maaf. Siap Bu Fitri. Siap. Baik. Itu untuk Bu Fitri ini. Silakan. Apakah Bu Hermi atau Pak Saifuddin? Monggo. Siapa ya, dulu? Ya saya ya. Oke, Pak Saifuddin. Silakan Pak Saifuddin. Silakan kasih kesempatan ke Bu Fitri ini. Oke, Bu Bang, Fitri siap ya. Madam Fitri. Bonsoir, Monsieur. Bonjour, Madam Fitri. Ini nih, bahasa Perancis. Saya ke Madam Fitri, elo profesor de français. Halo, ma question. Qui est le président de PPPSI, AFPI, qui vient de notre séminaire? Pardon? Ayo, Pak. Ulangi. Seri back. Gak jelas. Qui est le président de PPSI, qui vient de notre séminaire? Prof, Dokter Sri Indri hari ini MPD. Oke, ya pertanyaan betul ya Bapak Ibu. Oke, siap. Bu Fitri silakan kasihkan nomornya di kolom chat. Wah, merci Bapak. Terima kasih. Nanti saya akan chat ya Bu Fitri Permatasari. Terima kasih Pak. Saya salah muter Pak Lutfi. Tadi harapannya Pak Lutfi yang dikasih tertarik bahasa Prancisnya apa? Ini grup Prancis ini. Aduh. Baik, terima kasih. Kita akan kembali ya, lagi merci, nanti ya. Merci. Oke, merci, merci. Ya, saya tak Toyota saja. Oke, baik. Silakan lanjutkan Bapak Ibu semua. Ayo, silakan yang mau bertanya. Oke, silakan Ibu. Ini
Pak Waharmini masih penasaran sepertinya ya. Jawaban dari Madam Herminingsih tadi dari narasumber ternyata masih ingin ditindaklanjuti. Kita gantian dulu kepada peserta yang sudah menyampaikan resen. Ini ada beberapa tadi, Pak Kosmara yang belum, yang tadi tidak terdengar suaranya tapi sudah ngechat ya. Kemudian ada Bapak Lutfi ini. Ya, Bapak Lutfi. Silakan ada Bapak Lutfi untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan sesuatu. Sebentar Pak, untuk yang tadi Pak siapa Warhamni? Yeah. Ini kan tadi katanya sudah bertanya kok nggak dapat apa gitu ya? Ya Bapak nanti bisa chat saya, nanti Bapak dapat pulsa 50.000. Wah, wow. Bu dikasihkan 5 orang aja Bu, biar 10.000. Luar biasa, hari ini banyak yang beruntung. Pada Pak Lutfi, kami persilakan kita lanjutkan. Wah, ini ketua PJ kita ini, PJ Kajian Islam ini, nggak berani kita. Monggo Pak Gus, monggo Gus. Monsieur Lutfi ini juga suaranya tidak terdengar. Suaranya belum terdengar. Iya, tapi sudah ada acungan jempol ya. Ya, dua jempol malahan ya. Nggak terdengar. Oh ini masih ditutup ini ya mic-nya. Bapak Lutfi mic-nya dibuka dulu, ini masih tertutup. Sudah dibuka. Sudah dibuka. Oke, mau diulangi atau kita lanjutkan? Oke, silakan lanjutnya. Dilanjutkan. Oke, tadi ya. Bapak Kusmara dari chat ya. Dari chat tadi tidak terdengar. Ke narasumber kedua dan yang pertama, bagaimana menerapkan literasi digital di era kemajuan iptek sekarang ini? Dari Bapak Kosmara Toha Ciamis. Monggo. Madam Herminingsih atau Monsieur Saifuddin yang bertanya, bagaimana menerapkan literasi digital di era kemajuan iptek? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang baik sekali dari Bapak Kosmara Toha ya. Bagaimana menerapkan literasi digital di era kemajuan iptek? Memang tidak bisa dihindari kemajuan teknologi itu langsung pesat sekali dan tidak akan mundur kembali. Artinya apa? Sebagai guru kita harus bisa inovatif dan adaptif terhadap kemajuan itu. Memang mau nggak mau literasi digital juga kita arahkan kepada bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran kita. Tidak bisa kita kemudian karena ini wilayahnya karena kita ingin mempertahankan pola, nggak bisa. Karena waktu dan teknologi langsung berkembang terus. Dan makin melengkapi, makin lebih kualitas. Terutama terkait dengan literasi digital. Mau nggak mau, kita harus melek teknologi dan bisa mengikuti perkembangan, kemudian sehingga pembelajaran kita lebih atraktif, lebih kontekstual, dan saja itu hal itu menjadi lebih menarik dalam pembelajaran kita. Karena eranya era digital. Kalau kita pakai masih menggunakan pola lama, saya yakin literasi itu tidak akan cepat tertransformasikan ke peserta didik kita. Artinya apa? Bahwa literasi digital kayaknya sudah menjadi sebuah kewajiban yang harus kita integrasikan dalam pembelajaran kita. Itu Pak Kusmara Tuhan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan itu. Terima kasih. Demikian Pak, siapa tadi Pak Kusmara ya, Pak Kusmara dari Ciamis. Masih ada yang raise hand tadi Ibu Eliati. Ya. Persilakan Ibu Eliati. Ibu Eliati dari MAN 2. Dipersilakan Ibu Eliati sudah siap.
Oh, sebelumnya kami ingatkan link presensi sudah ada di chat. Ibu bisa mengisi link presensi yang sudah ada. Sudah siap, Ibu Eliati? Dipersilakan. Di-unmute dulu, Ibu. Eliati dari Mandua, mana ini? Sulawesi Selatan. Wah, tetangganya macam ini sih. Saya Sulawesi Tengah, Kak Ida. Sulawesi Tengah, sama-sama Sulawesi, dari seberang. Belum terdengar, Dam? Eliati? Kita lewati untuk menghemat waktu, masih ada yang raise hand berikutnya. Yang sudah siap? Belum ada yang bertanya, yang mau mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan atau masukan. Oh, ini ada Mas Suryo Pranoto, dipersilakan sudah raise hand. Bonsoir à tous. Oui, j'ai une question pour tous, pour le présentateur, pour le thème de topic la littérature. Pour vous deux personnes, vous pouvez donner solution. Quand il y a les étudiants, ils ne sont pas diligents pour lire des livres. Vous pouvez donner les solutions et deuxième question et comment pour faire le programme dans votre école pour le programme la littérature. Jadi c'est comme ça. Merci beaucoup pour le sens. Merci. Silakan, siapa yang akan memberikan tanggapan dari Monsieur Suryo Pranoto? Oui. Oke, okay, semua. Merci beaucoup, Monsieur Suryo. Okay. Bonsoir, sapa? Sapa. Pour la première question, la solution pour le lycéen qui n'aime pas lire de livre, peut-être on peut partager, c'est pas tout le, un livre, mais peut-être une file, le petit texte. Pour enclencher et motiver le lycéen pour lire un texte de, et puis après cela si le lycéen qui aime donc continuer pour choisir un livre comme le petit prince en français ou le etc le titre quel est le titre qui vous pouvez choisir dans la bibliothèque. Sur l'internet, vous pouvez chercher aussi pour la littérature. Pour la deuxième question, quel est le programme littérature au lycée? Dans ce moment, il n'y a pas beaucoup de programmes parce que c'est la dernière année dans le 20 dans ce mois, dans le décembre. Mais peut-être la prochaine année, je peux faire un programme spécial, le programme pour le lycéen qui aime le lire, pour plus motiver le lycéen pour lire le récit, l'histoire, le français dans la culture. Et peut-être il y a aussi dans le curriculum, je veux transmettre le beaucoup plus sérieux la littérature, le texte en français pour eux. Jadi maksud saya
untuk yang program, karena di sini ada juga dari bahasa yang lainnya. Jadi yang untuk solusi jika siswa kita itu untuk bagaimana mereka supaya memotivasi mereka untuk membaca. Jadi kalau untuk berkaitan dengan mata pelajaran, kalau saya tidak langsung memberinya satu buku, tapi mungkin hanya memberikan satu kertas-kertas dulu berupa teks-teks singkat. Jadi ketika ada teks, saya tidak langsung targetkan harus selesai satu teks ini. Jadi saya berikan dulu misalnya per paragraf. Kalau mereka sudah bisa, baru saya tidak memaksakannya, karena saya ukur dulu bagaimana mereka nanti, kalau mereka ini untuk pengayaan, jadi ada siswa-siswa yang memiliki bakat khusus, itu yang saya berikan pengayaan lebih, baru setelah itu baru diberikan buku. Nah, untuk sumber bukunya nanti bisa dicari di literatur, di internet juga bisa, berbagai sumber literatur, di TV Sangmong itu juga banyak sekali, dan bisa di-download. Sedangkan yang untuk program literatur sendiri di sekolah untuk saat ini, kalau untuk khusus mata pelajaran itu belum sebanyak yang orang-orang mungkin mata pelajaran yang lain, karena kita kan berpengaruh karena posisi jam kita harus posisi jamnya kita ada dulu, karena berkaitan dengan sertifikasinya kita. Itu pertama dulu yang harus kita perkuat, bahwa guru-guru bahasa asing, bahasa Prancis, Jerman, Jepang, Cina, Mandarin, nah itu perlu dipikirkan, ya, apalagi yang sudah sertifikasi, supaya jam-jamnya memang cukup. Nah, setelah itu tentu ketika jamnya kita cukup, kita tentu akan bisa lebih banyak untuk bisa berinovasi, membuat program-program yang bagus. Insya Allah nanti tahun depan bisa lebih banyak lagi program-program yang bagus untuk literasi. Ya, itu saja. Merci, Madam. Merci. Masih ada lagi dari siapa yang sudah angkat tangan? Pertanyaan di kolom chat, bagaimana menarik belajar siswa belajar bahasa Prancis tapi dilarang membawa HP, alat elektronik ke sekolah? Jadi untuk pengucapan. Jadi kalau untuk pengucapan, jadi untuk pronunciation, karena kita gurunya, tentu kita bisa rekam. Kan gurunya tidak dilarang untuk bawa HP. Jadi gurunya bisa rekam, setelah itu siapkan speaker. Jadi kalau saya dulu pakai Infocus di sekolah, kalau tiba-tiba mati lampu, karena dulu Palu sering mati lampu, saya siapkan selalu karton. Jadi kalau tidak ada karton, apa saja yang ada di situ, saya berusaha untuk menggunakan apa yang ada. Jadi jangan dijadikan sebagai kendala, karena jadi kalau misalnya di dalam ruangan itu membosankan, saya bawa mereka di bawah pohon sambil lihat-lihat apa, jadi dia merasa suasana yang berbeda, tidak monoton, jadi mereka akan sangat merindukan untuk saatnya belajar. Jadi ketika kita ada pembahasan membaca, jangan dipaksa kalau orang belum bisa. Jadi kalaupun dia salah, jangan ditegur, salah. Ketika begitu, orang siswanya nanti akan stres. Dia bakal enggak mau lagi belajar karena selalu dibilang salah. Tetapi kita memotivasi, memberikan contoh yang betulnya bagaimana. Nah, kalau untuk lebih, kalau mungkin masih ragu dengan pronunciation-nya, ya bisa kita mendengarkan dari natif langsung. Banyak sumber-sumber yang bisa kita ambil dan kita bisa rekam. Dan itu nanti digunakan speaker untuk memperkenalkan kepada siswa untuk membaca. Ya. Demikian dari Madam Herbiningsih. Masih ada tadi siap? Madam Eliati? Sudah siap tadi, sudah muncul? Masih ada pertanyaan yang Bapak Ibu raisen lagi? Cukup? Ya. Luar biasa. Banyak respon dari para hadirin. Ini masih ada satu lagi dari Mesyu Imad. Kita beri kesempatan. Ini yang terakhir ya. Atau masih ada yang penasaran? Kita persilakan dulu satu dulu untuk Mesyu Imad. Silakan. Masih belum terdengar, Mas Yom. D'accord, merci beaucoup de cette occasion. Bonsoir, Madame Herbiningsih et Monsieur Saifuddin. Bonsoir. Je parle en indonésien, d'accord? Ah, ok, d'accord, s'il vous plaît.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali malam hari ini saya bisa bergabung. Walaupun saya bukan dari madrasah, tetapi kegiatan ini betul-betul membuat saya sangat tertarik untuk bergabung karena memang banyak ilmu yang disampaikan oleh rekan saya yang tercinta, Ibu Herminingsih dan Pak Saifuddin. Pertanyaan saya adalah, apa dampak yang terjadi jika siswa-siswi kita jika anak-anak kita miskin dalam hal literasi? Karena kalau seperti yang kita tahu bahwa minat baca anak-anak kita itu betul-betul harus tumbuh dalam diri sendiri. Walaupun kita pancing untuk sering membaca, untuk beberapa anak yang memang kemampuan membacanya rendah, itu sangat sulit untuk kita motivasi gitu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana mungkin Ibu Herminingsih atau Pak Saifuddin punya cara jitu biar anak-anak kita motivasi untuk literasinya bisa muncul gitu ya. Seperti itu. Terus berkenaan dengan siswa-siswi kita yang sudah literasinya minimum gitu ya, tetapi keinginan mereka untuk belajar juga ini juga gitu, tidak punya keinginan tinggi juga, bagaimana motivasinya? Itu saja mungkin, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu pada narasumber untuk memberikan tanggapan. Iya, merci Imad. Nah, kalau untuk minat baca ya, jadi kalau minat baca itu kurang, kayaknya bukan cuma siswa-siswa ya, banyak juga orang dewasa ketika kita berada di satu grup, sebenarnya sudah di-share di atas, tapi dia malas untuk dia baca, dia pasti akan tanya lagi, mana lagi, itu karena kayaknya dari kebiasaan. Bagaimana supaya memunculkan motivasi itu, walaupun kita sebenarnya sudah memotivasi mereka, tapi kok kayaknya susah banget ini. Ada anak-anak yang malas sekali membaca. Nah, pertama perlu dipahami bahwa ada kemampuan yang berbeda. Jadi setiap siswa itu tidak sama. Ada yang bagus membacanya, tapi mungkin secara oralnya tidak bagus. Dia pintar menulis, bisa menyampaikan ide-idenya melalui tulisan, tapi dia tidak bisa bicara. Ada yang bisa bicaranya bagus, tapi dia malas untuk nulis. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau saya ya Kak, biasanya kalau seperti itu, saya pertama saya kenali dulu tipe siswanya, dan saya tidak memaksakan dia harus bisa seperti yang saya mau, tapi saya menggali bakatnya. Nah, walaupun itu tidak mudah untuk mengidentifikasi bakat-bakat siswa itu. Jadi pertama saya berikan dulu tesnya. Jadi cara mentesnya itu saya berikan dulu satu paragraf singkat, dan kalau dia di situ saya bisa ukur, oh ini anak bagus dia membaca. Oh ini anak lebih bagus dia berbicara. Dia malas membaca. Ini bagus dia ini. Nah, saya berusaha menggali bakatnya. Dan untuk kekurangannya itu atau ketidaksukaannya pada hal yang satunya itu berusaha saya atasi dengan misalnya dia sukanya berbicara tapi malas nulis. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi, sekarang kan ada aplikasi yang bisa untuk voice to note, voice to text. Nah, jadi itu akan melatih dia akhirnya, oh ini yang saya bilang tadi ya, jadi merubah apa yang dia bilang menjadi tulisan. Otomatis akhirnya dia baca apa yang dia tulis itu. Jadi tidak langsung banyak. Kalau langsung banyak kita juga yang periksanya akan kerepotan mungkin. Nah, untuk masa pandemi ya biasanya saya memeriksa melalui link karena itu untuk menghemat efisiensi dan lebih cepat untuk merekap nilai-nilainya. Dan untuk motivasi itu kalau saya perlu contohkan dulu ke siswanya. Jadi kalau ketika kita menyuruh mereka untuk membaca, kita sendiri malas baca, tentu siswanya bilang, kalau di Palu dibilang jago jadi dia basuruh, baru dia sendiri tidak. Nah, kalau istilahnya kalau di Palu seperti itu. Jadi ketika kita mau menyuruh siswa untuk membaca, kita gurunya dulu yang harus, ketika kita rajin membaca, kamu tahu nggak tentang ini, dia pasti pikir apa ya. Nah, salah satu yang lainnya bisa dengan misalnya kalau suka menggunakan Instagram atau suka menggunakan blog
Nah, di situ bisa mungkin bisa diposting satu cerita dan disuruh siswa mencari tahu. Jangan disuruh jawab semua. Kalau saya tidak pernah menyuruh mereka coba translate. Itu akan bikin stres pasti siswa karena pernah dulu saya mendapatkan pengalaman disuruh translate sampai beratus-ratus halaman dan itu kami tidak boleh belum ada pakai Google Translate. Jadi kita mentranslate-nya secara manual. Tapi itu akan sangat tersimpan di long term memory kita bahwa cara untuk mentranslate sesuatu ketika menggunakan kamus dengan menggunakan Google Translate itu akan berbeda. Nah, itu pula yang kita ceritakan ke siswa. Jadi ketika kamu mendapatkan kosakatamu sendiri, nah biasanya saya akhir pembelajaran saya buat feedback. Nah, ketika saya buat feedback, apa yang kamu suka dari materi yang ini? Yang mana yang kamu tidak suka? Aplikasi apa yang kamu suka? Jadi saya senang sekali belajar aplikasi-aplikasi karena mengatasi rasa kebosanan siswa dan saya kadang juga merasa bosan kalau setiap pembelajaran aplikasinya itu terus. Jadi ketika saya sendiri bosan tentu akan berpengaruh ke siswa-siswa saya. Jadi saya harus selalu berusaha mencari hal-hal yang baru. Jadi kalau misalnya ada diklat, alhamdulillah. Kalau belum, saya carilah yang mana berteman dengan teman-teman yang positif. Alhamdulillah itu akan membawa kita selalu untuk mau mengupgrade diri. Jadi seperti itu, A. Jadi kalau ada yang suka komentar-komentar negatif ya biarin aja. Kita berfokus kepada teman-teman yang positif. Itu saja, Kak. Ya, mungkin dari Mas Syaifuddin mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Pertanyaan bagus dari Mas Yuimat ya, terkait dengan bagaimana kita memotivasi anak. Mestinya kita tidak boleh mengatakan bahwa minat bacanya kita kurang bagus. Minat baca anak kita bagus, Pak Imat ya. Cuma daya bacanya yang masih belum. Nah, inilah perlu adanya literasi. Artinya mungkin agar minat bacanya lebih bagusnya, kita bukannya menentukan tema yang harus dibaca, tapi biarlah anak memilih apa yang dia baca. Jadi dengan sendirinya, kalau bacaan itu berdasarkan apa yang dia pilih, maka semangatnya beda dengan ketika kita meminta dia untuk baca itu. Gitu, Pak Imat. Ya. Mungkin kita kasih tema-tema ini, silakan cari buku yang kamu suka dengan tema-tema ini. Jadi kita biarkan mereka yang menentukan apa yang mereka baca. Karena minat baca itu bagus mereka, cuma daya bacanya harus kita kawal, kita kembangkan, sehingga dia tidak hanya berhenti pada membaca, tahu saja, tapi bisa merefleksi, bisa menginterpretasi, dan sebagainya. Bisa sampai, akhirnya bisa disampaikan oleh Madam Hermi, bisa sampai membaca, membuat bacaan yang dibaca orang lain, seperti itu. Selesai tambahan saya itu, Pak Imat. Ya. Semangat ya, Pak Imat. Mudah-mudahan di sekolah kita, madrasah kita, betul-betul meningkatkan literasi yang akhirnya kualitas pendidikan di kita menjadi lebih bagus lagi. Itu aja tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih pada para hadirin yang begitu antusias untuk mengajukan pertanyaan karena ingin mengetahui dan belajar lebih lanjut. Saya kira sudah cukup untuk dialog interaktif hari ini. Nanti bisa kita ketemu lagi di lain kesempatan. Masih ada beberapa tanggapan dan beberapa pertanyaan, tapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, kita tunda dulu, nanti kita akan bisa japri pada narasumber. Di sini masih ada masukan ya, mohon dapat kerjasama dengan Kemenag agar bahasa Prancis di sekolah diadakan. Itu yang kita inginkan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya berharap bahwa bahasa Prancis masih eksis di madrasah. Oke, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertanyaan dialog interaktif akan kita cukupkan sampai di sini. Luar biasa sekali narasumber kita malam ini dan juga Ibu Bapak semuanya yang begitu antusias, terima kasih. Kita beri aplaus bersama ya. Oke, demikian pemaparan hari ini dari kedua narasumber kita. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Merci beaucoup, Kiong partisipe webinar. Waktu akan saya kembalikan kepada Ustadz Ade selaku MC. Merci beaucoup, au revoir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami haturkan terima kasih kepada Ibu Ida Joeriah SPD, Ibu moderator kita yang telah memandu berlangsungnya penyampaian dari para narasumber hebat kita. Alhamdulillah ternyata dari aspek bahasa Prancis bisa memberikan kontribusi yang luar biasa terkait dengan peningkatan literasi para peserta didik kita. Tentunya peningkatan literasi ini bisa terus kita tingkatkan dengan semangat dari para guru, dengan tauladan yang kita sampaikan kepada para peserta didik, bahwasannya kita juga bersemangat untuk meningkatkan literasi. Baiklah Bapak Ibu, para peserta webinar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu doa supaya apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan bisa diridhoi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah untuk doa akan dipandu atau dibacakan oleh Bapak Luqman Hakim. Kepada Bapak Luqman Hakim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaya menundukkan kepala dan memohon agar senantiasa kegiatan ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan amal soleh thalabul ilmi, menjadikan ladang amal, dan nanti akan kita temukan pahalanya di yaumil akhir. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shaliha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya Karim, rabbana ya Rahman, warfa'na ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bikaramil Fatiha. Wabimujizatil Fatihah. Wabimujizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal dham ya man libad ya kifir wa ya raham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman. Allahumma gfir lala dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sughura. Wagfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alayna fi sakrati maut wa najata minan nar wal afa inda hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min su'id khatimah wa syaril akibah. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah. Wa nas'aluka tamam al-afiyah, wa nas'aluka syukru ala al-afiyah, wa nas'aluka lilan nas, Allahumma Rabbana taqabba minna du'a'ana, wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa tahshu'ana wa tadurru'ana, wa tamim taqsirana ya Allah, Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuman, wa tafarruqan ba'daha tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merci, bonjour. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan dibacakannya doa dapat menambah keberkahan di acara kita pada malam hari ini. Bapak-Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 21. Alhamdulillah acara demi acara dari awal sampai akhir bisa berjalan baik lancar
Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita sama-sama menutup acara kita di malam hari ini dengan melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Resriyadi sebagai pembawa acara undur diri.